Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan rekan saya yang cantik dan merdu, Gaitsa Kenang, serta teman-teman kita di belakang trio perantau. Boleh duduk dong, guys. Boleh dong. Jarang-jarang nih. Akhirnya bisa ngerasain duduk di sini ya. Iya, akhirnya saya bisa merasakan tatap muka langsung sama Gaitsa. Kita mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara para penonton Inspirasi Jalanan, semoga dimaafkan kesalahan kami di sini dan mari kita membuka lembaran baru. Tapi kayak gimana perasaannya sudah beberapa episode ini apa di Inspirasi Jalanan? Alhamdulillah, yang pasti seneng sih karena apa ya, di setiap minggunya tuh aku selalu dapat inspirasi baru dari orang-orang yang baru kan. Udah gitu dengan pengalaman mereka yang berbagai macam ragam gitu, unik-unik. Jadi kayak mengingatin aku, oh ternyata dengan aku yang kayak gini masih banyak yang harus sebenarnya bisa aku lakukan gitu. Sementara kebanyakan orang-orang yang mungkin yang kurang mampu tuh semangatnya luar biasa untuk ngebantu orang-orang lain atau memberi manfaat sama orang lain. Kenapa aku belum bisa kayak mereka ya, tough itu, sesemangat itu gitu. Jadi kayak mengingatkan lagi sama diri sendiri ya. Jadi buat para pemirsa atau saudara-saudara yang mungkin baru nonton atau ya yang sudah nonton dari awal pasti tahu lah, semua narasumber yang hadir di Inspirasi Jalan ini adalah orang-orang yang punya inspirasi. Kalau saya kadang-kadang suka merasa suka malu gitu. Iya kan. Ya ada orang-orang yang boleh dikatakan mungkin relatif kondisi finansialnya ya tidak seberuntung kita di sini mungkin, tapi mereka punya naluri berbagi yang begitu besar ya. Tapi ini kita mau lihat dulu tayangan kan, nih. Kita ingatkan lagi, ini ada dua orang yang berbagi makanan. Yang satu namanya Yusuf Hamka, yang satu Aditya Prayoga. Mereka berdua ini membagikan, ada yang membagikan makanannya gratis buat orang-orang. Membagikan makanan gratis loh. Bahkan bukan buat saudaranya. Anaknya bukan, bapaknya bukan, ibunya bukan. Orang asing yang lewat dikasih gratis. Siapa bukan aja dagang. Boleh. Iya, siapa aja. Ada yang satu lagi ngasih dengan harga yang sangat sangat mudah. Betul, saya jual nasi kuning. Kenapa? Idenya dari mana tuh, Pak? Jual nasi sebenarnya kuning. Jualan mau sambil sedekah aja saya. Saya ini umur 60 tahun. Sisanya kan bonus. Allah kasih rezeki setiap hari. Jadi saya ingin berbuat baik setiap hari, mau sedekah setiap hari. Jadi saya selalu meyakini bahwa hidup itu, kita itu tidak mungkin akan rugi, tidak mungkin miskin, tidak mungkin kalau kita bantu orang. Niat kita lillahi ta'ala hanya mengharap ridho Allah. Dan bagaimana mungkin diri ini takut miskin, sedangkan diri ini diciptakan oleh zat yang maha kaya. Setiap hari berapa orang yang makan gratis di rumah Anda? Pertama kali kita waktu awal mendirikan rumah makan gratis itu cuma 50 porsi. Sekarang udah ratusan, sampai 300 porsi, sampai 500, 1000 pun pernah. 1000 porsi pun pernah. Mereka makan di tempat apa dibawa pergi? Ada yang makan di tempat, ada yang dibungkusin, bawa pulang juga ada. Secara matematika memang masuk, nggak untung. Tetapi secara spiritual, berdasarkan keyakinan dan agama saya, ini sangat menguntungkan buat saya. Sebab almarhum ayah saya, Buya Hamka, ayah angkat saya, itu mengajarkan saya. Dia bilang, nak, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Iya, betul, Pak. Harta yang kamu simpan akan jadi rebutan dan warisan. Aduh. Wah. Tapi harta yang kamu sedekahkan, insya Allah jadi tabungan sepanjang masa yang paling abadi di akhirat. Masya Allah. Terus orangnya tuh siapa aja? Siapa saja boleh makan. Mau dia agamanya apa, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun agamanya. Siapapun dia, kucing pun kita kasih makan. Siapa saja boleh makan di rumah makan gratis. Ada satu hal yang sangat menarik menurut saya yang membuat saya terenyuh. Ada satu ibu-ibu waktu itu makan seorang Chinese. Saya yang melayani. Nah, saya sempat seuzon. Naik turun dari Mercy. Orang kaya kok makan di warung kaum duafa. Ternyata waktu udah selesai makan, dia amplopin uang, begitu saya buka 50 ribuan satu kepok, which is 5 juta. Terus saya panggil, ibu, maaf. Ibu itu menanya, membuat saya terenyuh. Kenapa? Dia bilang, saya seorang Nasrani, saya nggak boleh ikut sedekah ya. Oh ibu, bukan, saya belum bukan begitu. Tetapi ini uang ibu kebanyakan. Ini sambil pelayanan. Di agama Islam, Kristen, Buddha semua diajarkan. Melayani umat. Jadi bukan melayani umat dengan uang.
kalau Anda punya sumbangan, sumbangan sembako, itu tidak terasa. Tetapi kalau Anda membantu perut rakyat yang dalam keadaan sulit, itu setiap hari Anda bantu dia, ini akan membekas di kepalanya maupun di hatinya. Dan ini menjadi doa. Ingat satu hal, sedekah kita adalah berkah buat kaum duafa dan fakir miskin. Tetapi doa kaum duafa dan fakir miskin adalah berkah buat kita. Surat yang ketiga dari surat Al-Ma'un itu wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Jadi ada perintah Allah untuk agar kita itu sebagai umat manusia, umat Islam, memberi makan fakir miskin. Terus ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian itu masih banyak yang kelaparan. Inspirasi jalanan bikin saya menjadi lebih bijak. Itu yang Aditya Prayoga kan dia cerita waktu itu kan ngabgadaikan apa uangnya habis buat bagi-bagi makanan. Dia sebelum bersedekah dagang murotal itu ya, murotal enggak laku, tapi ketika dia bersedekah bagi-bagi makanan gratis, rezekinya malah tambah lancar. Itu yang makanya dia sebut kalkulator Tuhan itu beda. Kita ngeluarin segini bukan berarti kita hilang segitu. Malah akan diganti berkali-kali lipat ya. Jadi buat Anda juga, mudah-mudahan Anda mendapatkan inspirasi, ayo kita berbagi. Ya tidak usah jauh-jauh, lihat aja sekeliling Anda, di lingkungan Anda. Seperti orang-orang yang sudah hadir di Inspirasi Jalanan, mereka berbagi cinta dan kasih untuk sekelilingnya. Setelah yang berikut ini, saya mau cerita lagi soal teman-teman yang inspiratif ya. Jangan kemana-mana, hanya di Inspirasi Jalanan. Kita kayaknya bosan ya duduk di sini terus ya. Iya, yuk kita jalan-jalan boleh. Kita turun dulu ya. Berdua aja. Aku kan pengen jalan-jalan berduaan sama kamu. Siap. Di Harapan Indah Bekasi. Yoi. Ini kenapa, Ge? Saya ajak ke pinggir jalan. Karena yang bakal kita lihat ini orang-orang yang apa dekat dengan jalanan. Mereka berkolaborasi. Ini ada Ustadz Halim Ambia. Ustadz Halim Ambia ini yang pendiri Tasawuf Underground. Ustadz yang ngasih apa ngajak anak-anak pang dan anak-anak jalanan buat ngaji di kolong jembatan setiap Sabtu dan Minggu. Masih ingat kan? Ingat dong. Yang bisa hapus tato juga tuh. Ya? Yang hapus tato satu lagi. Oh, satu lagi ya? Mas Imron dari Islamic Medical Service. Nah, mereka ini karena ketemu di program Inspirasi Jalanan beberapa minggu lalu kan di satu episode yang sama. Akhirnya pulang dari Inspirasi Jalanan benar-benar langsung kolaborasi. Wow. Jadi Ustadz Halim Ambia ngasih kesempatan buat anak-anak pang yang di pengajiannya dia di Tasawuf Underground itu yang mau hapus tato gratis. Jadi bagi teman-teman ataupun masyarakat, warga ya, terutama di sekitar klinik kami itu yang memang tidak punya biaya, terkendala dengan biaya, berobat tidak usah mikirkan biaya, berobat saja free. Bisa bantu anak-anak di kolong ya? Siap, insya Allah. Iya. Terus ini loh Ustaz, saya ada puluhan yang sudah mendaftar pengen menghapus tato, itu teknisnya gimana? Ya nanti kita apa namanya koordinasi, kita lakukan pemeriksaan tentunya mereka, terus kemudian apakah di klinik, apakah di tempat khusus yang nanti kita sepakati, kemudian untuk kita lakukan penghapusan mereka, insya Allah. Oke, ini hasil silaturahim di program Inspirasi Jalanan. Inspirasi Jalanan TV One, kami berjodoh saat ya. Insya Allah ini apa namanya jodoh yang mulia untuk program-program sosial kemanusiaan. Jadi untuk hari ini ya kita mulai, kita lakukan aksi, tidak hanya sekedar kemarin omongan di dalam bis, tapi dalam di kolong jembatan langsung kita lakukan action untuk program pertama yaitu penghapusan tato anak-anak pang dan anak jalan binaan daripada Ustadz Halim kali ini Tasawuf Underground. Momen ini mungkin bisa dijadikan betul-betul sebagai langkah untuk ini kerjasama untuk pengabdian pada masyarakat yang pengen berhijrah begitu.
Nah, terus teknisnya mungkin karena pengajian ini di kolong jembatan dan merangkulnya kita harus jemput bola. Nanti ada diskusi sama kita itu ada beberapa titik yang kita memang harus datang itu ke lokasinya. Seperti misalnya Bantar Gebang ya, Bantar Gebang, kemudian di Kota, di Tanah Abang, di Gondangdia, di Bintaro, sesuai dengan titik-titik anak-anak yang banyak tatonya. Responnya besar sekali ya, mereka mengapresiasi tentang program yang baru saja kita launching ini gitu. Terima kasih banget teman-teman. Jadi mohon dibantu, sebab gini, ini ada overhead, ada cost-nya, ada medical check up, ada proses ya, obat, bayar obat, terus juga menyiapkan tim medisnya dan sebagainya. Itu kan perlu ada pendanaan. Sementara kita udah melihat 220 yang sudah antri begitu. Pernah sih kepikiran dulu, cuma nggak mungkin kita serika pasti malah ngerusak ya kan. Kalau mau di laser duitnya kemana, dari mana gitu ya kan, mahal pasti ya. Kalau niat ngapus mah udah lama pengen ngapus. Ya luar biasa lah. Terima kasih banyak mungkin ya buat Ustadz ya, karena bukan satu dua orang, banyak dari kawan-kawan yang pengen niat hijrah gitu, niat hijrah. Cuma kadang orang pengen ngapus satu itu dibebanin dengan hafalan-hafalan gitu, itu kan jatuhnya beban. Kawan-kawan udah punya niat dalam hati pengen berubah, pengen ngapus apa ngapus masa lalunya dia, itu udah luar biasa banget, udah alhamdulillah. Apalagi kalau dibebanin kayak gitu kan berat jadi. Ya, saya berharap program yang kerjasama antara Tasawuf dan Drone ini bisa didukung oleh banyak dasar perusahaan atau pemerintah itu sendiri. Kami berharap, punya keinginan, punya obsesi bagaimana kita bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat, terutama anak-anak pang, anak-anak jalanan yang binaan dari Tasawuf Underground ini bisa kita kita bersihkan tatonya secara seluruh, dan kami juga sangat berharap kepada masyarakat, kepada instansi maupun perusahaan untuk ayo, ini program nyata, ini mereka butuh dukungan, mereka yang sudah berhijrah ini butuh rangkulan, mari sama-sama kita rangkul, mari sama-sama kita dukung untuk mendukung program yang insya Allah sangat mulai ini. Terima kasih kepada TV One. Nah, Ge, kasihan teman-teman kamu di belakang. Iya, yuk. Iya, mendingan kita balik lagi ya. Kita mau lihat Ge nyanyi. Kita nyanyi seru-seruan lagi. Siap, Ge, itu tadi dua orang yang bertemu di Inspirasi Jalanan. Berkomunikasi, ngobrol, silaturahim, apapun itu istilahnya, intinya ngobrol antara manusia, hablum minannas. Di hari Lebaran ini memang itu yang harus kita banyak lakukan kan, misalnya setelah berpuasa kita langsung bersalam-salaman, ngobrol, siapa tahu dari hasil ngobrol itu bukan hanya membawa kebaikan kepada dua orang atau beberapa pihak yang bertemu, tapi juga membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Betul sekali. Sama seperti yang terjadi pada Ustadz Halim Ambia dan Mas Imron dari Islamic Medical Service. Ya, kalau sudah bertemu kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul. Setelah sekali kenal jadi sayang, terus jadi teman. Tiba-tiba jadi sahabat. Seperti lagu yang gimana? Bridging saya bagus kan? Seperti lagu yang akan dibawakan oleh Gait Sakenang dan Trio Perantau ini, Persahabatan. Sudah siap? Siap. Siap udah. Tapi ini sopirnya udah siap belum? Kita kasih kode dulu. Oke, okay, Gait. Berangkat pade. Okay, bro. Sinar mentari
biasa. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama saya Soleh Solihun dan Jait Sakenang serta para perantau di belakang. Bahagia, mereka senang karena tidak ada yang menghalangi pandangan mereka. Akhirnya kamera buat mereka semua. Tadi kan kita udah di segmen yang lalu udah ngelihat Ustadz Halim Ambia, ada Mas Imron dari Islamic Medical Service. Terus yang sebelumnya ada yang bagi makanan gratis, Aditya Prayoga sama Yusuf Hamka. Nih, ada juga tayangan di Inspirasi Jalanan ini dari ada teman-teman kalian, dari apa lingkungan kalian, permusikan. Wih, musisi. Iya, musisi. Ada Erik Sukamti. Erik Sukamti itu basisnya band punk dari Jogja, Endang Sukamti. Dia bikin sekolah yang namanya Des University. Tunjuk dong Yesa, ini dia liputannya. Ini dia liputannya, check it out. Pernah dengar ini nggak? Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Kenapa itu? Nah ini aku sekarang sedang membuat sejarah. Okay. Dan merekam semuanya. Okay. Jadi budaya itu ternyata tidak dari Indonesia. Makanya sebabnya itu sebabnya kok kita itu kalau belajar tentang band-band yang legendaris itu selalu susah untuk mencari dokumentasinya. Ya. Ketika di luar, Nirvana aja, itu Kurt Cobain masih bayi itu ada gitu digendong. Ya. Dokumentasinya ya, kemana gitu? Kalau browsing gitu. Salah satu kelemahan bangsa ini adalah arsip data ya. Nah, arsip data. Jadi kalau kamu mau jadi sesuatu yang besar, jadi harus disiapkan dari hal-hal yang sederhana seperti dokumentasi. Karena dari dokumentasi itu, kitanya bisa mengevaluasi, anak kita juga bisa belajar. Ya. Dan itu adalah bagian dari sejarah juga. Iya. Jadi ini sedang mencatatkan sejarah atau mendokumentasikan sejarah. Karena malam hari sejarah ini sangat bersejarah sekali. Erik Sukamti datang ke Inspirasi Jalanan. Wee. Naik bis. Ini jalan kan? Jalan. Emang ini green screen. Belum aku bisa film itu, Erik Sukamti sudah tertip mendokumentasikan band-nya dari pertama kali berdiri. Jadi kita punya harta karun yang kita tinggal nunggu sutradara kayak kamu aja. Gila lu, serius. Datang untuk mengopen harta karunnya, melihat footage-nya, lalu membuat film panjang. Oke. Karena video awalnya aku jadi sutradara itu memang mau bikin video klip bandku sendiri. Oke. Itu jadi bikin film untuk bandku sendiri, bikin video klip untuk band sendiri, terus dipercaya sama band-band lain. Gitu. Ada Slang, terus ada Naif. Naif. Ada Niji, ada The Massive. Oh, belajar dari mana? Mengapa, apa belajar? Semua apa? Dari YouTube. Oh iya? Belajar sendiri? Nggak belajar formal? Sendiri. Ya. Ya akhirnya aku terjun di dunia film juga, yang dimana aku dapat banyak guru di situ. Jadi perjalananku itu menghantar aku untuk bertemu orang-orang hebat supaya aku bisa belajar. Jadi kamu juga bikin film? Film pendek ada, film panjang belum pernah. Nah itu bikin film panjangnya dalam bentuk dokumenter. Dokumenter itu bisa aku kerjakan sendiri. Jadi aku tidak perlu menunggu teman-teman yang lain, aku tidak perlu bergantung dengan investor. Aku bisa lakukan sendiri gitu. Kapanpun. Stock shot-nya? Iya, aku tinggal tertarik dengan sesuatu, aku pergi ke situ untuk observasi, menulis, lalu dieksekusi. Seorang Erik Sukamti, nggak lulus SMA, tapi dia punya universitas. Das University. Ya? Das University, see you tomorrow. Apa itu? Kenapa selalu slogannya see you tomorrow? Tiap hari kita bisa silaturahmi terus. Optimisme. Oh, iya. Optimis, keren. Singkatannya dulu, Das adalah? Singkatannya. Diary of Erik Sukamti. Oke. Jadi mulai dari situ. Universitas apaan ini tuh? Universitas non-formal. Sebenarnya itu Das University itu emang nama, gak bisa diputus. Okay. Namanya emang Das University. Sekolah yang mengajarkan apa yang murid-murid kita suka. Jadi tadi kalau ditanya Erik Sukamti gak lulus SMA, ya memang karena bodoh aja. No, man. Kenapa? Nggak sama sekali. Ya, emang nggak lulus. Ya, tapi nggak berarti kamu bodoh. Bukan yang berarti ngebodoh. Kamu lebih pintar dari kami-kami, loh. Justru dari situ kan aku jadi belajar terus. Nah, itu. Gitu. Itu. Okay. Jadi karena di situ, maksudnya bodoh tidak lulus secara kurikulum. Aku nggak bisa mengikuti. Yeah. Waktu itu kan memang cita-citaku pengen jadi musisi. Aku masuk ke sekolah musik, tapi ternyata di sekolah kejuruan yang waktu itu menjadi impianku, aku harus terganjal di mata pelajaran yang lain gitu. Oke. Kita gagas Das University itu tujuannya untuk memberi wadah seperti Erik Sukamti pada saat itu, di mana dia merasa bodoh jadinya, karena kita di tempat yang tidak tepat dengan diri kita sendiri itu. Ya, kita menyediakan media itu supaya teman-teman bisa terbebas dari kurikulum pendidikan, terbebas dari matematika, dia hanya mengerjakan apa yang dia suka. Alumni-alumnimu sekarang ada yang di mana aja kerjanya? Sekarang ada yang di Surabaya, ada yang di Batam, ada yang di Jakarta. Nih yang sekarang nih yang paling baru nih, mereka belum lulus tuh.
sudah langsung diambil sama perusahaan animasi namanya Lumine yang sedang mengerjakan Foxtrot film Hollywood. Oh, film Fox. Jadi anak-anakku itu nantinya akan ada di kredit film Hollywood. Keren. Jadi prinsip kita sebenarnya membuat program itu berdasarkan kebutuhan dulu dan kemampuan tentunya. Okay. Jadi di industri ini kebutuhannya apa? Seperti kenapa kita cetak animator? Oh, animator. Karena industri animasi di Indonesia lagi bagus, tanpa SDM yang bagus. Programmer juga gitu, lagi berebut, lagi butuh banget, makanya kita cetak SDM untuk programmer dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa nggak musik duluan? Menciptakan supply kamu ya? Iya. Demand-nya udah ada. Demand-nya udah ada, Iya, orangnya sekarang SDM-nya. Kenapa tidak di musik, padahal kamu musisi gitu. Iya. Yeah. Nah ternyata di Indonesia itu musisi itu banyak gitu. Aku sendiri tidak belajar dari sekolah. Sekolah. Gitu. Kita bisa belajar dari manapun gitu. Kalau musik yang menjadi masalah adalah industrinya gitu. Jadi untuk musik mungkin nanti kita, karena orang bisa kursus di mana-mana. Sedangkan animasi programmer itu selain mahal juga susah, sesuai dengan bakat. Ini yang paling menyenangkan adalah... Karena itu juga bahaya loh mas, kita merasa ini passion kita, tapi kita tidak diberi kemampuan untuk itu, tidak diberi bakat untuk itu. Kata orang, bakat itu nomor dua, kemauan dulu nomor satu. Sebenarnya bakat itu penting juga karena itu pemberian. Gift. Takutnya kalau orang-orang, ya itu memang benar karena motivasi untuk kerja keras ya, kerja lebih untuk belajar gitu. Nah takutnya juga digunakan untuk pembenaran, kamu memilih sesuatu yang kamu tidak didesain untuk itu. Gitu. Jadi kayak karena terobsesi dengan sesuatu, kamu akan menutup potensi-potensi yang lain yang ada di diri kamu. Oke. Tuh kan luar biasa, boleh putar dulu. Jadi makin semangat kan pasti? Iya. Ini semua yang kita lihat tadi, dari mulai ya orang-orang yang ada di tayangan tadi sebelumnya ini, sebetulnya kuncinya cuma satu, kalau kata The Beatles, all you need is love. All you need is love. Iya benar-benar. Yang kamu butuhkan hanya cinta. Kalau tanpa ada cinta, tidak mungkin orang-orang itu mau menolong sesamanya. Yeah. Nah, coba tanyakan pada diri Anda sendiri, seberapa besar rasa cinta Anda terhadap lingkungan atau ya keluarga Anda, dan sudahkah Anda berbuat sesuatu untuk meningkatkan kehidupan orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda punya cinta yang tulus? Bridging saya keren ya. Mari kita saksikan Gaetza Kenang dan para perantau dengan cinta yang tulus di dalam hatiku. Siap. Kembali lagi di Inspirasi Jalanan, masih bersama Soleh Solehun dan Gaetza Kenang. Iya, beserta teman-teman para perantau. Tapi ini sungguh set yang berbeda kan? Gaetza, udah pernah belum? Belum dong, ini baru pertama kali acara seperti ini, terus nyanyi talk show juga di bus. Iya, dan bus yang sedang berjalan. Mungkin filosofisnya karena kan judulnya Inspirasi Jalanan, menyebar inspirasi ke jalanan sambil mencari inspirasi. Betul. Karena inspirasi bisa didapatkan dari mana saja, kapan saja, di mana saja. Yes.
Tapi ngomong-ngomong soal bis inspirasi jalanan, selain atas ridho Tuhan, bis ini tidak akan bisa berjalan kalau tanpa pengemudi. Betul. Pengemudinya betul siapa? Bukan kami. Bukan kalian kan? Bukan. Pengemudinya adalah Pak D. Nah, kita kan biasanya cuma berangkat Pak D. Oke bro. Kalian juga belum pernah, belum terlalu kena baik dengan sosok Pak D kan? Betul. Nah mungkin yang di rumah juga, siapa sih ini Pak D ini, si oke bro ini. Nah ini, saya mau ngajak ngobrol Pak D nih. Pak D! Oke bro. Ngobrol ya? Siap. Ayo, gek. Pengen kepo kalian sama Pak D. Ya? Gak diajak lagi nih? Enggak. Ini saya sama Geisha aja. Oke. Ayo. Ah, enggak ah. Ayo dong saya. Pak D, kita ngobrol di bawah. Oh iya. Ayo, Mbak. Ayo. Ayo Pak D. Ya. Silakan. Pak D diajak sama sendiri begitu sama Geisha. Ya, ayo. Mau ngapain juga tau di bawah. Mau ngobrol dong. Oh, kan selama ini selalu kelihatannya cuma pas oke, bro. Iya. Geisha udah tau belum nama lengkap Pak D siapa? Belum. Siapa Pak nama D, Pak D? Suharno ya? Iya, betul. Suharno apa? Suharno apa? Ada panjangnya nggak? Nggak ada. Oh, Pak irit Suharno. Ya, irit. Geisha, Pak D Harno ini asalnya dari Kutoarjo ya? Asli sih Jogja. Tinggal di Kutoarjo. Iya, asli Jogja tinggal di Kutoarjo. Iya. Yeah. Jadi setiap ada syuting program inspirasi jalanan, Pak D Harno berangkat dari Kutoarjo ke sekarang ini Bekasi buat syuting doang. Iya. Enggak capek? Ya kita kan lagi kepingin pulang aja. Tapi paling berapa hari di rumah. Selebihnya kita standby ada di Pool Pondok Ungu di sini. Kita kan sumber alam ada perwakilan di Pondok Ungu sini. Oh. Pak D, jadi sopir bis buat sumber alam itu dari mana? Dari kapan? Saya awal masuk dari sumber alam itu dari tahun 89. Tahun 89 itu saya jalan Jogja-Jakarta sampai 2002 kurang lebih. Setelah itu 2002 berhenti jalan Jakarta, jalan untuk yang lokal. Semarang ke Purwokerto. Oh, lokal itu hitungannya. Hmm. Dari 89 ya. Ya. Lama juga. Berarti kalau gitu apa arti bis buat Pak D Harno? Ya, gimana ya? Orang saya itu kelebihan enggak punya, kekurangan banyak. Jadi yang saya bisa itu yang saya lakukan. Gitu. Tapi Pak D enjoy enggak sih ngejalanin ini dari tahun ke tahun jadi super bis ini? Seneng ya ngelakuinnya? Untuk driver sih semenjak ada di TV One, dulu di waktu jadi kenek, itu belum pernah saya. Oh gitu? Ya paling cuma pindah ke satu tempat, umpamanya mau itu bis perbaikan, itu baru dipindah sendiri. Kalau untuk di jalan raya, baru ini kali ini di TV One. Oh gitu? Iya. Sebelumnya kenek? Iya kenek. Wah luar biasa ya. Iya. Dan dapatnya bis tua lagi? Ya, itu satu tantangan bagi saya. Jadi nih buat yang belum tahu, bis ini apa bis yang dipakai oleh Inspirasi Jalan ini sumbangan dari PO Sumber Alam. Dan ini bukan bis sembarang bis. Yeah. Bis tahun 63. Geisha, janinnya masih aja jauh. Belum ada. Saya juga belum ada. Yeah, masih jauh. Pada ini bis tua. Gampang enggak sih? Ya, boleh dibilang gampang sih, nggak gampang juga. Dia belum power steering. Iya. Yeah. Ya, masih berat. Ya, kalau kita mau belok ya kayak kita mau orang pijet. Saya belum pernah mijet orang begini sih, Pak D. Emang mijet begini ya? Ini lebih kayak nari. Tapi ini buat yang belum tahu, ini kemarin-kemarin pas mau syuting, yeah. Kalau bis nggak jalan, Pak D montirnya. Jadi Pak D ini sebetulnya antara dikerjai atau dikasih tanggung jawab ya? Ya gimana ya, saya merasa dikasih tanggung jawab semaksimal mungkin saya untuk bisa ngerjakan. Pak D anaknya berapa?
Satu. Oh, satu? Ya. Umur berapa sekarang? Sudah punya anak satu. Oh, sudah punya anak satu. Anaknya sudah punya anak satu? Iya. Pak Dedi berarti sudah eyang? Sudah eyang. Wah. Di kampung Pak Dedi, di mana kampung namanya? Kutoarjo. Oh, Kutoarjo itu kampungnya? Iya. Udah terkenal dong Pak Dedi? Ya, sesama temen kerja satu perusahaan, ya mungkin tahu. Mereka oke, bro, gitu. Tapi anak cucu Pak Dedi suka nonton nggak? Cucu baru umur 8 bulan. Oh, 8 bulan. Ya. Tapi keluarga nonton di rumah ya? Alhamdulillah pada nonton semua. Kalau malam minggu pasti ada di depan TV. Oh. Apa kata keluarga soal Pak Dedi di TV? Wah, tambah anu ya, terkenal katanya. Oh. Ah, masa saya bilang gitu, sama aja itu. Pak Dedi, dari 89 sampai sekarang 2019, apa yang paling terasa di jalanan itu, Pak Dedi? Apa ya? Yang gimana? Perbedaan yang kerasa di jalanan itu apa sih? Ya, saya kayaknya untuk itu nggak begitu saya pikirin ya. Tak bikin santai aja lah. Dari 89 sampai 2019 ini saya kerja tak buat enjoy aja. Itu nggak pernah mikir yang dalam-dalam lah. Nggak pernah merasa, aduh capek banget kerja seperti ini. Ya, kita buat santai aja. Apa yang bikin Pak Dedi membuat semuanya jadi santai? Ya, gimana ya? Mau kita berat, ringan, mau lebih yang, apa namanya, ringan hasilnya gede, wong kita kelebihan nggak punya, kekurangan banyak, ya udah kita syukurin aja. Mana yang ada, ya udah kita syukurin. Luar biasa, Gesa. Ini Pak Dedi juga, meskipun mungkin dia kurang nyimak apa yang terjadi di belakang, tapi ternyata Pak Dedi juga mengajarkan kita bahwa untuk mensyukuri hidup. Yes, betul sekali. Semuanya dibawa enjoy ya. Iya. Kerjaannya dibawa santai. Pak Dedi? Iya. Kayaknya bisnya udah terlalu lama ngetem nih, kasihnya. Oh, iya. Kita jalan lagi kali. Teman-teman Gesa di belakang para perantau, nggak diajak ngobrol, mereka takut merasa kesepian. Yeah. Gimana kalau kita jalan lagi, Pak Dedi? Oke, bro. Ayo, Pak Dedi, berangkat, Pak Dedi. Oke, bro. Siap. Kan Pak Dedi keren sekali, Pak Dedi inspiratif juga. Dan pelajaran berharga yang kami dapat selama ngobrol dengan banyak narasumber di Inspirasi Jalanan adalah yaitu satu, cinta dan kasih. Cinta dan kasih yang dibagi, kepedulian terhadap sesama, jiwa sosial yang perlu kita tumbuhkan yang mungkin sekarang ya belum tumbuh. Mudah-mudahan dengan adanya Inspirasi Jalanan bisa memberi inspirasi Anda untuk lebih empati terhadap keluarga, saudara, tetangga, teman-teman, atau bahkan lingkungan sekitar Anda. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Jalanan dari episode awal sampai sekarang. Semoga Inspirasi Jalanan bisa memberikan inspirasi buat Anda semua, karena inspirasi bisa didapatkan dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri buat Anda yang merayakan. Semoga Idul Fitri tahun ini membawa berkah dan mohon maaf atas segala kesalahan kami dari tim Inspirasi Jalanan. Saya Soleh Solihun. Gita Kenang. Mengucapkan terima kasih sekali lagi, selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah lagu dari kami supaya Anda terus mengingat hari ini. Ingatlah hari ini. Lalu botak, kamu kan.
Thank you.